Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas cara mengganti dolar ya ke rupiah di estimasi dari YouTube studio kita. Nah, jadi jika teman-teman sudah dimonetisasi, kemudian ada logo dolarnya, kemudian penghasilannya akan masuk ke dalam versi Krus dolar. Nah, jika teman-teman ingin diubah ke Krus rupiah, teman-teman bisa masuk ke dalam Google Chrome seperti ini. Kemudian teman-teman bisa ketikkan saja ya, teman-teman bisa ketikkan saja di sini YouTube Studio. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita ketikkan di bagian YouTube Studio, kita klik saja di posisi yang pertama. Oke, jadi di sini untuk YouTube-nya masih menggunakan versi yang dolar ya. Jadi jika teman-teman ingin diubah ke dalam rupiah, teman-teman bisa klik saja di bagian pengaturan di sebelah bawah. Nah, di sini ada icon gerigi, kita klik saja seperti ini. Oke, jadi di sini kita mata uangnya adalah dolar Amerika ya. Jadi jika teman-teman ingin diubah ke rupiah, silakan klik saja seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa pilih saja yang Indonesia. Di sini teman-teman bisa pilih di bagian IDR rupiah ya. Jadi agar estimasi di pendapatan kita itu menggunakan versi yang rupiah, teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian simpan di sebelah kanan. Nah, jadi seperti itu saja ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya cara mengganti untuk estimasi pendapatan untuk di sebuah channel YouTube. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan IDR rupiah, teman-teman bisa atur saja di bagian IDR rupiah teman-teman ya. Jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengubah kurs dolar ke rupiah yang untuk di bagian estimasi dari pendapatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.